Sudah. Sudah. Ya lo saudara, kita ketemu lagi di channel Lilis. Kali ini saya akan membuat alat yang menggelegar ya saudara. Menggelegar itu apa? Jadi saya akan membuat venturi ya saudara. Alat venturi untuk menghasilkan oksigen di dalam air. Jadi oksigen murni itu kita produksi oksigen di dalam air. Ini khususnya untuk kolam koi ataupun kolam sebarang lah intinya untuk produksi oksigen murni ya bahan bahannya ini saudara ke bawah sini mbak sini seret ya kan nah bahan bahannya pipa 2 in sepanjang 15 cm sudah kita lubangi e, ini pas tengahnya ini lubangnya itu sebesar pipa 3 per 4 ya kan Terus yang kedua overshock upper Overshock upper 1,5 ke 3 4 Yang juga dilubangi sebesar 3 4 Dan kencengnya ini Lurusnya lubang ini dikasih lubang lagi Sebesar 10 cm Eh 10 cm 10 mili Bebas lain ya 10 mili ataupun 5 mili bisa Ini satu ya Terus Overshock satu setengah ke tiga perempat satu lagi utuh terus upper sock dua in ke tiga perempat ya kan dan potongan pipa tiga perempat sepanjang delapan senti ini lebih panjang juga boleh lebih pendek juga boleh karena ini intinya untuk pengambil oksigen pengambil udara dan sudah saya ini ya sudah dikowai seperti ini sudah di reke ini sampai eh, lubang ini nanti ini fungsinya pas gini nah seperti ini nanti seperti ini jadi lurusnya ini ya terus lagi potongan lagi 3 per 4 sepanjang 3 cm pas enggak nih? dikitaran semua 3 cm terus potongan pipa setengah in sepanjang 4 cm Nah sudah cukup Segini bantuannya. Nah ini nanti Saya input air Dari pompa air modifikasi 1,5 in ya saudara Untuk penghasil oksigen Nah urutannya nanti Ini urutannya Urutannya yaitu Yang tidak ada lubang Kita masukin potongan eh, 3 per 4, 3 cm tadi Pelak Terus potongan setengah in 4 cm tadi dimasukkan mak pelak, ya ini harus dilem nanti ya nah nanti urutannya seperti ini mak pelak. nah usahakan ini agak sini usahakan pipa yang setengah ini itu tidak boleh masuk ya tidak boleh mepet ini jadi agak dimundurkan gini kurang mundur lagi nah, yang penting ada rongga ya antara ini sama ujung pipa setengah itu harus ada rongga karena nanti untuk mengempus air dari dalam sini pelek bus lewat sini sekalian untuk menghisap udara dari atas ini berbet gitu ya nanti urutannya seperti ini dan depan nanti kita tutup pakai 2N ke 3 per 4 ini seret. Jadi posisi ini vakum semua Nah karena ini sudah saya kasih tanda In out Ini in nya ini dari pompa Brush Out nya dari sini seret. Nah Kita masukkan dulu Pelak Ini nanti dilem ya saudara Dilem semua sini Sini dilem semua supaya vakum kita masukkan pluk. lemnya saya pakai lem epoxy ya saudara nah, kita paskan gini lalu kita kancing dengan ini jangan lupa ujungnya ini harus pas lubang ini tadi ya kan untuk pengambil udara plug nah seperti ini ya kan tampakannya seperti ini lalu dari dalam kita masukkan ini bebas ini mak pelak ini dilem juga ini ya dilem plug sudah lalu outputnya kita tutup ini pelak. usahakan ininya ini jangan sampai menyentuh ini dasarnya ini pas sudah enggak? Enggak kelihatan nanti kelihatan mak pelak ini saudara pelak jadi ini vakum semua nanti ini inputnya air nah kalau saya nanti rencana saya kasih ini karena pompanya di atas ini ya jadi pompanya bukan pompa celup pompa air modifikasi biasa itu jadi nanti di atas menggempur sini wus langsung masuk gorong-gorong blok -gorong, blok 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 saking vakumnya dan saking derasnya air itu ini langsung menghisap udara Wus ini ya slide nah di sini sudah terproduksi antara oksigen sama air brok 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 saudara. Jadi ini oksigen murni. Kalau kita pakai kompresor itu oksigennya bukan dari alam ya saudara, karena oksigen buatan itu kurang maksimal. Tapi kalau ini oksigennya murni. Nah, ini brok 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 ini brok ini, harus ke atas sampai luarnya air sampai luarnya air jadi misalkan airnya segini ini e, lubang udara harus di atasnya jadi sampai jangan sampai ini kena terkena air gini ini harus harus tinggi kira-kira seperti itu saudara cara kerjanya dan cara pemasangannya ya kan yang penting itu ini ini ya kan harus pas lubangnya terus ini pelak jangan sampai mendagel ya menggeduk sini jangan sampai ini harus ada rongga dan dilem semua sampai vakum ya saudara ini saya lem dulu nanti kalau sudah jadi dan saya coba nanti saya video lagi ya. Nyetrem dah. Ya, inilah saudara, untuk venturinya mantap sekali. Ya, ini pakai pompa air modifikasi. Ya, saudara, pompa airnya, dan ini hasilnya, hasil venturinya. Itu panjangnya sekitar 20 cm, Saudara. 20 cm. Ya kan Saudara, ya sekian untuk cara membuat venturi yang mantap pakai pompa air modifikasi. Itu produksinya oksigen sangat maksimal. Karena angin dikombinasi dengan air ya, Saudara. Sekian, terima kasih.